Bola. Bola ramah. Bola ramah. Ini bukan bola ramah. Ini emang bukan bola ramah. Jamu kelutuk. Ini untuk berapa? Ya, ya. Om Pram. Oh ini kebetulan nih. Ini pengen punya jodoh. Langsung aja langsung. Ya, langsung. Nanti saya ceritain. Ya. Malam. Bisa disimpan lah bolanya. Kalau mau nanya-nanya tentang boleh, apa itu ya, hobi ya. Atau terima kasih ya Sule ya, sudah mengundang saya kemari. Terima kasih. Ya, sama-sama. Di tengah kesibukan saya sempatkan diri untuk hadir ke sini. Ya, untuk berbincang-bincang. Ini kebetulan Om Pram, ini ada yang mau ditanyain. Oh. Ini katanya masih jomblo. Bisa di ini mungkin dilihat. Sure. Ayo, mumpung sudah ada. Saya ini termasuk perawat tua. Perawat dong. Kamu ada keluhan apa sama saya? Jangan dibayang-bayangin. Mbak, ini kenapa? Jangan dibayangin. Nanti saya kasih tahu lah. Kenapa kegigit? Enggak, kalau aku nggak nanya. Tanya dong. Nanya. Bol. Saya kapan sih kira-kira jodoh saya datang? Jodoh ya, soal jodoh ya. Jodoh. Jodoh kamu sebentar lagi sampai. Kelihatan ya? Enggak. Membayangkan aja. Jodoh kamu itu, Mbak Nunung ini tipe orang yang periang ya? Ya. Jadi dia emang sih kemarin juga sampai ke rumah sakit. Oh, meriang. Periang. Jadi ya, benar. Dia itu akan mendapatkan jodoh yang tipenya pendiam. Oh, pendiam. Kira-kira ada inisial namanya gitu? Depannya itu kalau panggilannya 3 huruf aja ya. 3 huruf. I. Yan. Yan. Itu pas suami saya. Hebat ya kan bisa tahu. Bisa tahu. Mungkin yang lain mau? Ayo silakan, zodiak atau enggak zodiak? Zodiak ya. Dia bisa ya. Tahu. Aku Sagittarius. Sagittarius. Enggak usah dikasih tahu, saya udah tahu. Saya lihat dari sini. Oke, oke, oke. Bagaimana Om? Ibel dan Dinda. Bintangnya kalau tidak salah Taurus ya. Aku dinosaurus. Zodiaknya Taurus. Kok Om tahu sih? Kenapa? Kok Om tahu? Prama. Luar biasa. Taurus ini tipe perempuan yang mandiri. Oh. Oke. Okay. Karena dia tahu-tahu diurus. Jadi mandiri sekali ya. Nah kalau ini ponakannya. Aku Elysia. Elysia. Elysia ini Virgo kalau tidak salah. Iya benar-benar. Betul ya. Oh, bisa tahu ya. Pinter banget kan. Apa nih? Kenapa? Tipenya apa nih? Wanita seperti apa tipe? Virgo ini harus mendapatkan jodoh yang sesama Virgo juga. Oh gitu. Iya. Pas dia kalau Virgo dengan Virgo. Oh yang cocok harus sama Virgo. Iya betul. Kira-kira sekali. Siapa ya? Saya. Itu, Perte. Apanya? Itu bawa apa? Itu bawa apa? Urusan yang mana? Itu. Ini gue punya ini, Le. Alat DJ ya. Alat DJ kayaknya. Portable. Coba apaan itu? Buka dong. Buka. Buatan dalam negeri. Oh, buatan dalam negeri. Dalam? Iya, dalam negeri. Kan saya mendengar, gak usah diulang lagi. Coba buka, apa itu? Coba bisa ngomong. Jadi apa kalau ada apa? Ada terjadi apa-apa bisa laporan kepada RT. Alat komunikasi. Laporannya bagaimana ini ya? Coba, Andre. Coba, jangan. Lek. Yang ngomong siapa dulu? Kamu mau dengar. Jangan dua-duanya dicongor. Yuk. Halo. Suara sapi. Cek. Ada suaranya gak? Ini malah bau Pak RT ininya nih. Jelek begitu. Udah gak zaman Pak RT kayak begitu mah. Sekarang mah udah Android.
tes tuh dengeran. Coba sini. Mungkin pakai alat ini untuk berkomunikasi dengan Pak RT kali. Ayo coba situ. RT sehat. RT. Orang lagi ngomong didudut. Udah gak musim kayak begitu mah. Nah. Lagi ngobrolin DJ bawa begituan. Ya kan masing-masing perusahaannya. Gimana? Lu ada niat gak pasang? Ogah. Hah? Ogah. Udah ketinggalan zaman, Teh. Ketinggalan zaman. Di mana masangnya? Kagak. Udah ketinggalan zaman di mana masangnya? Kagak, udah lama itu, Mas. Sekarang mah udah musimnya udah touchscreen tuh. Touchscreen. Nah, tulisannya mah touchscreen, Jeng. Yang murah-murah aja dah. Hah? Yang murah-murah aja. Murah-murah apa? Ini gua beli. Ini gua nyambung apa enggak sih? Lu masang enggak lo? Hah? Enggak. Lu masang enggak lo? Enggak. Males dipaksa begitu. Jadi dia marah-marah. Orang enggak mau dipasang.